rekonstruksi wajah yang ada di TKP dan dari hasil identifikasi yang ditemukan pelaku bekerjasama dengan Dukcapil. Kita peralatan Inavis kita langsung bisa terkoneksi, ya, seperti tadi saya sampaikan. Ya. Kita rekan-rekan, oke rekan-rekan, itu dulu yang saya sampaikan update hari ini. Apabila ada perkembangan nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti tunggu dari Desus ya. Desus soalnya masih di lapangan, masih melakukan penggeledahan di dugaan rumah daripada pelaku. Ya, itu dulu. Pak, itu untuk satu sebenarnya apa? Jangan kan Pak Ujo, Pak. Itu penyamaran. Tadi saya sampaikan statusnya yang bersangkutan adalah mahasiswa atau pelajar. Ya. Informnya dari hasil temuan dari TKP itu masih diuji dulu di laboratorium forensik. Apakah hasilnya itu high atau low exposure? Ya. Ya nanti akan dialami. Ya dari rekam jejak yang ada di media sosial memang cukup aktif ya. Tapi itu semua rangkaian-rangkaian daripada temuan-temuan yang ditemukan oleh tim Nusantara Pelapor semua akan dikaji, didalami, nanti oleh faktanya akan disampaikan. Oke, okay? Itu dulu ya, teman-teman. Ya, bukan sementara. Kita sampaikan dari keterangan yang saya dapat dari teman-teman Pelapor, bukan sementara. Dia melakukan serangan terorismenya itu lone wolf. Ya, melakukannya. Tapi tidak perlu kemungkinan, kan masih didalami semuanya. Serangannya sementara, pelakunya dia pelaku tunggal yang melakukan suicide bomber di halaman Mapolresta Medan. Ya, oke, sementara itu dulu. Tadi kan kalau diidentifikasi kan ada banyak orang yang bagian lama. Ya. Ada sebagian anggota, sebagian masyarakat yang sedang mencari SKCK, ya. Dan itu juga ada sebagian anggota juga, ada anggota juga dekat itu. Ya, oke, sementara itu. Terima kasih. Ya, baru saja tadi kita dengarkan pernyataan terkait dengan foto yang dirilis oleh kepolisian atas terduga pelaku yang bernama Rabial Muslim Nasution, kelahiran 11 Agustus 1995. Diduga untuk sementara ini pelaku bertindak sebagai lone wolf atau bertindak dalam aksi ini secara tunggal.